Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang mengikuti kuliah filsafat ilmu, khususnya mahasiswa pascasarjana Universitas Lampung, kali ini kita masuki kepada kajian filsafat ilmu yang minggu kedua. Adapun yang menjadi topik kita pada kesempatan ini adalah karakteristik berpikir filsafat. Saudara-saudara, berpikir filsafat itu memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan berpikir biasa. Yang pertama ialah karakteristik berpikir filsafat yang bersifat menyeluruh. Maksud menyeluruh di sini ialah bahwa berpikir filsafat ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Dari posisi keilmuan itu dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, itulah berpikir filsafat. Jadi dia menyeluruh dan utuh. Itu berpikir filsafat yang sifat berpikir filsafat yang pertama. Kemudian yang kedua, berpikir filsafat yang kedua ini yaitu mendasar. Artinya dia tidak mudah percaya dengan satu kebenaran saja, tapi juga terkait dengan hal-hal lain sehingga kebenaran yang disorotnya itu menjadi yang komprehensif dan dia meliputi kesemuanya, mendasari kesemuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu bersifat spekulatif. Maksud bersifat spekulatif itu ialah tidak mudah yakin. Jadi tidak mudah yakin sebelum mengetahui pijakan ilmu dari sesuatu yang dikajinya. Itu bersifat spekulatif. Jadi enggak mudah dari dipandang bulu kakinya ini benar atau enggak. Nah, nantinya ini berkembang pada pertemuan yang akan datang, kita akan ketemu bagaimana triangle ketika kaki tiganya filsafat itu di statistika, di matematika, dan bahasa. Bagaimana ketiganya itu merupakan sesuatu yang saling menopang dan kokoh. Itu nanti yang akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, saudara-saudara, berpikir filsafat seperti ini dirangkum oleh Bill Duren dalam The Story of the Philosophy yang juga disadur oleh Profesor Yuyun. Dia menggambarkan filsafat itu ibarat pasukan perang adalah pasukan marinir yang merebut pantai untuk mendaratkan pasukan infanteri. Nah, tempat berpijak yang dipakai untuk pangkalan itulah filsafat. Nah, kalau pangkalan ini nanti pindah ke pangkalan yang berikutnya dan ini menjadi ilmu pengetahuan, berarti tugas filsafat selesai. Di sana sudah terbentuk ilmu pengetahuan. Mendarat lagi. Terus. Pertanyaannya kapan berakhir? Berakhirnya dengan ditutupnya dunia ini sepenuhnya oleh sang pencipta. Itu baru berhenti. Nah, karena itu kita akan berbicara lebih lanjut tentang
kaitannya dengan pengetahuan. Nah, kalau kita bicara pengetahuan dikaitkan dengan karakteristik berpikir filsafat tadi, akan muncul pertanyaan, apa itu pengetahuan? Bedanya orang tahu dengan tidak tahu itu apa? Saya ingin ambil contoh. Kita mengajari anak kecil. Satu ditambah satu itu dua. Kalau Anda yang sudah tahu, enggak usah dikasih peraga. Bangun tidur ditanya satu tambah satu itu dua. Tapi kalau anak-anak yang dia baru melek, kita menggunakan peraga. Katakanlah lidi, ini lidi satu, ditambah dengan lidi satu. Maka menjadi lidi dua. Nah, itu merupakan pengetahuan bagi si anak itu. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa apa itu tahu? Tahu adalah gambaran di dalam pikiran manusia tentang yang diketahui. Jadi yang diketahui itu menjadi cognitive map dari manusia itu tentang sesuatu. Nah, itulah yang membedakan taunya orang satu dengan taunya orang yang lain. Nah, ada contoh ekstrim. Teman saya tim mengajar dulu, Dr. Supomo Kandar, dia menggambarkan begini. Siapa yang tahu dengan istri saya? Ya, enggak ada yang tahu, orang belum pernah kenal, kan? Tapi begitu tak ada yang tahu, dia enggak usah ditanya, itu istrinya Pak An. Nah, itu berarti tahu yang tergambar di dalam otak tadi seperti itu. Berikutnya, kalau seperti itu, berarti pengetahuan itu punya macam. Betul, ada sejumlah macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan agama, kemudian pengetahuan filsafat, pengetahuan seni, pengetahuan biasa atau umum, dan pengetahuan ilmiah atau disebut ilmu. Oke, kita telusuri satu-satu. Saudara-saudara, ilmu itu apa? Adalah pengetahuan ilmiah. Apa ada pengetahuan lain selain pengetahuan ilmiah? Ada. Nah, oke, kita teruskan, saudara-saudara. Nah, khusus untuk pengetahuan ini, saya minta Anda, mahasiswa, membaca satu topik yang dikemukakan oleh Pujawiyata, yaitu Tahu dan Pengetahuan. Itu judul bukunya. Itu nanti akan Anda pahami bagaimana pengetahuan ilmiah dan pengetahuan lainnya, dan konsep tahu. Ini nanti ada kaitannya dengan apa yang akan kita jelaskan pada sesi berikutnya. Berikutnya, kita lihat pengetahuan agama. Nah, ini. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang didapat melalui wahyu. Dan pengetahuan ini ditangkap manusia menggunakan iman. Dengan kata lain, kalau pengetahuan agama itu berangkat dari keyakinan, sedangkan pengetahuan ilmiah itu berangkat dari keraguan. Sekali lagi saya katakan, pengetahuan agama itu berangkat dari keyakinan, sedangkan pengetahuan ilmiah itu berangkat dari keraguan. Contohnya begini. Orang yang beragama yakin bahwa ada surga dan neraka. Tapi tidak perlu pembuktian orang pulang dari neraka atau pulang dari surga baru yakin ada keduanya. Tidak. Karena kita berangkat dari hakul yakin. Ya, ini melalui wahyu yang kita tangkap melalui utusan keilahian. Beda dengan pengetahuan ilmiah. Justru berangkatnya dari keraguan. Mengapa? Apa? Bagaimana? Dan seterusnya. Nanti ini kaitannya dengan bagaimana pengembangan-pengembangan aspek pengetahuan ilmiah, kaitannya dengan nanti metodologi, kemudian kita bicara nanti ontologi, epistemologi, aksiologi, itu nanti di dunia ilmu pengetahuan.
Ya. Nah, berbeda lagi dengan pengetahuan seni. Pengetahuan seni ini didasari pada unsur jiwa atau rasa manusia. Oleh sebab itu, seni bersifat personal. Saya contohkan begini. Pada waktu Anda, pada minggu yang lalu, saya juga contohkan, pada pertemuan pertama saya contohkan, kita melihat lukisan dari Leonardo da Vinci. Orang yang tidak punya pengetahuan seni tentang itu, begitu mendengar harganya miliaran, akan bingung. Seperti itu aja dibayar dengan miliaran. Dia tidak tahu di mana letak mahalnya itu. Karena dia tidak punya pengetahuan unsur rasa seninya itu, dia tidak punya. Ya. Nah, ini bersifat personal. Contoh lain, Anda melihat karyanya Apandi. Itu seninya seni abstrak. Yang pakai odol dioret-oretkan ke kanvas itu. Ya. Kalau orang nggak punya rasa, ya nggak usah orang lain, barangkali saya nggak tahu di mana letak seninya itu jadi mahal. Tapi orang lain yang punya rasa itu hebat. Dan ini sangat personal. Kita menikmati salah satu contoh produk seni. Nonton wayang. Kalau orang Jawa nonton wayang, ya senang saja dia karena dia rasanya sudah tune in. Tapi begitu orang Sumatera, dia akan mengatakan begini, itu orang Jawa kurang kerjaan. Kulit dia dimainkan. Nah, itu karena apa? Karena rasanya itu yang berbeda. Berikutnya pengetahuan filsafat. Nah, ini. Pengetahuan filsafat itu didasari oleh pemikiran manusia dasarnya logis rasional. Jadi filsafat itu bukan mimpi orang yang bangun tidur ngawang kemana-mana. Enggak. Logis, rasional. Itu filsafat. Ya. Jadi ini bukan yang mimpi di siang bolong. Tidak. Nanti kita akan ketemu bagaimana pengetahuan filsafat itu yang logis dan rasional itu. Pada waktu kita menurunkan pemikiran-pemikiran pada ilmu pengetahuan. Nah, beda lagi dengan pengetahuan biasa. Digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus tahu seluk-beluk yang mendalam tentang hubungan sebab-akibat. Satu contoh, kita di rumah itu yang membantu di rumah, kalau begitu ada melihat cuaca mendung, dia langsung keluar ngambilin jemuran. Padahal kita tahu bahwa belum tentu kalau mendung itu akan jadi hujan. Tapi itu sudah menjadi kognitif map-nya bahwa kalau mendung itu mesti cepat. Akan hujan, maka cepat-cepat dia mengambil jemuran. Nah, itu salah satu contoh. Ini itu pengetahuan biasa sudah. Nah, oleh sebab itu pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan itu memiliki sifat-sifat keilmiahan. Apa itu sifat-sifat keilmiahannya? Menurut Pujia Wiatna, harus objektif, yaitu sasarannya jelas. Kemudian punya cara atau punya metode. Punya urutan yang teratur atau sistematis. Kemudian berlaku universal. Nah, dari sana, saudara-saudara, kita memahami bahwa ilmu pengetahuan itu harus memiliki keempat ciri tadi. Yang ini, yang di S3, itu akan kelihatan sekali. Bagaimana disertasi Anda memenuhi ini enggak? Jadi tidak salah kalau pembimbing Anda yang S2 atau promotor Anda yang S3 menyatakan ini objek penelitianmu ini apa? Metodenya bagaimana? Ini kok tidak sistematis? Ini kan berlaku kasuistis, tidak universal. Nah, pernyataan pertanyaan itu sebenarnya bersumber dari apa yang dikemukakan oleh Pujia Wiatna ini. Nah, saudara-saudara, sebagai gambaran berikutnya, bahwa kalau begitu objek ilmu itu ada, betul. Objek ilmu itu ada dua digariskan, yaitu objek yang bersifat menyeluruh. Ada objek yang
bersifat forma, yaitu sudut pandang. Contoh yang materia atau yang menyeluruh. Di ruangan ini ada sejumlah kursi, ada yang warna kuning, warna coklat, warna biru, dan lain sebagainya. Kalau diambil, kalau ada orang luar mengatakan, di ruang itu ada sejumlah kursi. Iya, tapi tidak perlu menyebutkan warnanya ini berapa, ini berapa. Tapi begitu orang menyebut, tolong ambilkan kursi warna kuning yang ada di ruangan itu, berarti yang berwarna kuning saja yang diambil. Nah, itu sudut pandang. Itu objek forma. Jadi, cara memahaminya seperti itu, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, di sini saya meminta saudara untuk melihat bagaimana manusia di tengah itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dia dilihat dari interaksi sosialnya, maka itu dari sudut sosiologi. Tapi kalau dia dilihat dari bagaimana keberterimaan orang terhadap orang lain, itu dari sudut psikologi. Tapi kalau dari mana, kalau kita melihat dari sudut pandang untung rugi pada manusia itu, kita lihat dari sudut ekonomi. Tapi sebaliknya dari mana, bagaimana dia berperilaku, memilih siapa pada waktu pemilihan, itu berperilaku politik. Nah, melihat kedua gambaran ini, saudara-saudara, objek ilmu tadi, saya ambil satu contoh di mana keberlakuan umum, ya, keberlakuan umum tadi yang saya sebut objek materia yang menyeluruh, belum tentu sama dengan sudut pandang. Saya contohkan begini. Ada pada satu senja, ada seorang kakek dengan nenek sedang makan bersama. Katakanlah makan pizza gitu. Tapi si kakek yang makan duluan, si nenek menunggu. Dilihat oleh anak muda dari jauh, anak muda tadi memandang mesra sekali kedua orang tua itu, kedua kakek dan nenek itu. Si nenek menunggu si kakek makan. Pandangan si anak muda, si nenek tadi setia. Dan anak muda tadi mendatangi. Nenek, apakah perlu bantuan? Supaya nenek dengan kakek bisa makan bersama. Jawaban si nenek, tidak cucu, biarkan kakek duluan. Si anak muda penasaran, dia tanya, Nek, apakah perilaku seperti ini biasa nenek lakukan? Oh iya, sudah beberapa minggu ini kami melakukan seperti ini. Kenapa, Nek? Karena semenjak gigi palsu nenek hilang, saya harus menunggu kakek makan, selesai kakek makan, nanti giginya yang palsu juga akan saya cuci, saya bersihkan, saya pakai untuk juga saya makan. Jadi sebenarnya itu, tertawalah si anak muda tadi. Bahwa ternyata objek keduanya berbeda dari sudut pandang. Itu perkuliahan kita pada hari ini. Dan tugas Anda tentunya ada untuk yang kedua ini, yaitu Anda saya minta memposisikan ilmu Anda. Jadi kalau dari PGSD, melihat manusia itu dari sudut ke PGSD-an, yang teknologi pembelajaran, dari sudut teknologi pembelajaran, tanpa komentar, tapi cukup dengan diagram, dan Anda kirimkan via WA, seperti pada minggu, pertemuan minggu pertama kemarin, dan lihat pada media pembelajaran yang nanti akan disiapkan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.